Detasemen Khusus Densus 88 Anti-Teror Polri meringkus total 41 terduga teroris dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini di berbagai wilayah. Total sampai saat ini sudah 41, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi, Minggu, 15/8. Rinciannya yakni 6 ditangkap di Sumatera Utara, 3 diringkus di Jambi, 7 di Lampung, 5 ditangkap di Banten, serta 5 ditangkap di wilayah Jawa Barat. Kemudian, 10 ditangkap di Jawa Tengah, 2 ditangkap di Kalimantan Timur, dan masing-masing 1 terduga teroris ditangkap di Sulawesi Selatan, Maluku, serta Kalimantan Barat. Disampaikan Ramadan, mayoritas dari para terduga teroris itu tergabung ke dalam jaringan Jamaah Islamiyah, JI. Target kelompok JI ada di Sumut 6 orang, Jambi 3 orang, Lampung 7 orang, Banten 4 orang, Jabar 2 orang, Jateng 10 orang, Sulsel 1 orang, Maluku 1 orang, dan Kalbar 2 orang, tuturnya. Sedangkan untuk terduga teroris yang berasal dari Kalimantan Timur, diduga bukan berasal dari JI, melainkan dari kelompok media sosial. Dua kelompok media sosial, Kaltim, ucap Ramadan. CNNIndonesia.com.